luang surupan kabeh. Iya. Sampai balik ke Mindalan surupan arah balik. Hampir, waktu bus hampir kesurupan kabeh. Benar-benar waktu semua kejadian yang santara. Iya. Fatal lah, bisa dibilang fatal. Fatalnya mungkin karena apa sih ya, perbedaan jadwal sih menurut saya. Jadi jadwalnya liburan sekolah ngaruh jadwal pandangan di gunungnya tuh berbeda. Jadi masa ketika liburan sekolah tapi jadwal kungku, tanggal kungku, tanggal yang dikeramatkan atau tanggal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kemah. Daging si nah, kejadian apa? Nah itu sih kesalahannya kayak buru-buru tuh gak ngomong. Kalau pas kita kejadian kan inget waktu itu tuh, waktu datang hari Jumat, harus ada sholat Jumat gitu. Yeah. Nah sebelum kita nyampe itu, tadi paginya ada kejadian, ada 5 mahasiswa main di ayunan situ, puter. Yang 4 naik, yang 1 muter-muterin besi. Yang niatnya bercanda, nggak tahu pas temennya turun, itu ayunan nggak berhenti-berhenti muter. Sampai 4-4-nya kepental, meninggal semua. Itu kejadian tadi pagi. Makanya pas ada temen cewek, sholat isanya kan apa, ada di atas tenda tuh, turun ke bawah itu pas pulang sholat isya itu disesat dia tuh nggak pulang sampai guru pada nyari semua, cari is nggak tahu is nggak temu, akhirnya awal sih kesurupannya, awal kesurupan tuh. Nah, dari situ si is tuh nangis is tuh ketemunya tuh ada di belokan satu, naik lagi dua, satu lagi tiga, sebelah kiri. Nah di situ tuh Iis tuh lagi ada di giokan, ditanyain Iis tuh kenapa Iis nangis, nggak jelas nangis terus, akhirnya dibawa ke barak. Nah di barak tuh dia ngomong, akhirnya bisa ditenangin, dikasih tes seperti ini. Ada manis-manisnya gitu? Ada manisnya Bang Iko. Nah ditanyain Iis kenapa bisa ada di situ, kronologinya gimana? Tadi tuh Iis tuh pulang sholat isya, pas jalan ada anak kecil ngawe-ngawe, mene, sini, nah Iis tuh disitu, kenapa? Nah di deket-deket gitu, gak tau disitu tuh ada kakek-kakek. Ije, kok kamu bisa temuin cucu saya, kok dari mana? Gak tau kan dia ada di bawah, gak tau kakek-kakeknya tuh berubah wujudnya, jadi gendruwo. Nah Iis tuh nangis disitu, ternyata memang disitu tuh lingkungan setan, apalagi pas Iis tuh liat disitu katanya ada di apa, manusia kepala bertanduk kerbau, makanya kenapa di situ disebutnya mitosnya itu ya, kita kan cuma apa ya, menyampaikan hal yang kita rasakan atau teman kita yang rasa maksudnya. Nah waktu awal dari situ awalnya kenapa bisa pada kesurupan, awalnya dari situ. Jadi pas kun kejadian 2006 2007 ya. Ah, 2007-2008. Nah, kun pas kita zamannya pas di SMA, bukan kemah bersama kok. Ya bener-bener ngeri, dibilang bisa bilang ngeri. Apa maksudnya, bener-bener hampir bengi pertama teka. Kunku 50, hampir 50 yang kesurupan, hampir seket lah maksudnya. Wow. Sampai ya Riko sih ngelati si kesurupan nomor kami di pokok. Jadi, sih lo bopong apa kalau semua? Ya, bopong-bopong teman-teman kelas aja sih yang menurut kita CS satu hati. Oh, sambil grepe-grepe. Grepe dikit gak boleh. Jadi kangen ya masa-masa sekolah kok? Kangen lah. Kangen ngambil tiket orang, ngambil penggaris, pulpen, sampai sekolah gak modalan, kita. Nah, kali pas kita bengi pertama ya, waktu bengi pertama, sejak jebret pada kesurupan sekitar jam 10 atau jam 11 waktu semua kalau Jerry kita gitu. Jerry Ardi Mandagi Jer, salam Jer. Nah waktu semua kita kalau Jerry kusir jika lembir jadi ngarep, jadi pun kita nih waktu semua kita 10-3 nah, kan setiap bucelana kan ngamani tenda bucuadon kelasnya masing-masing kan. Nah waktu kita mohon ngesor orang, nah gusir gitu, gusir dan lompi, dengung di ngarep, apa gusir, apa-apa sih, kadilang mana, kita kok asal nunjuk sebenernya mah, kadilang mana, barang sekali di jerin dalam, ya uang udah duur, jadi pindah nih,
sin pohon kene pindang pohon kene. Kita mas potan menuning jari ku. Lo mau mana kan jari? Jari kan lingkup pun lo barang. Kiri jago sih aja. Ah, si mau sih mas. Si bener kan jari? Iya jadi oh udah dulu. Jadi kita masal spontan nodok akan orang. Dulu jari deleng semua. Pas bengi pertama ku. Bengi keloro. Masih mas pada kesurupan ya bang loro ya? Masih mas. Malah pas bengi pertama misalkan kesurupannya nambah. Kesurupan pak pada cabut ya. Tapi alhamdulillah suikie orang-orang separah lagi bengi pertama cuma tetap merasa kesurupan sih sampai balik ngebak truk ibu anak kesurupan bener asli pas arah balik kesurupan. Ya sampai pulang ke SMA masih pada melu ngintil masih pada ikut ngintil masuk lagi sekolah hari Senin ceritanya upacara ada lagi yang kesurupan inget saya tuh namanya Novi orang Eretan dibawa ke UKS itu kesurupan minta nih es krim parah ya. Ya kan waktu semua orang udah gak es krim menggorengan kok iya yang seru kan orang iya udah gak es krim bukan kon ditunggu es krimnya tamu pribadi kan karena es krim pas malam kedua semua laki-laki tembaknya kesurupan. Memang kayaknya mah tujuan utamanya mah nyarinya perempuan. Memang tujuan nyari utamanya perempuan. Tapi di situ anak wong bandel banget. Bocah kan. Arane ku cilek. Iku batur ngujuni WC, ngujuni tanduran pinus. Ya iya. Tas ngujuk ku diselentik kan. Bocahku gering kan. Aduh. Jadi siji-siji si bocah sing kena cilek. Cuma cilek bae. Salam tuh yang cilek ya. Lek. Ini aku kata apa ujung kodok. Parah ini aku ya. Aduh. Bungi pertama kan? Orang, bungi kedua. Bungi kedua. Cuma cilek deh lah. Ini kesurupan. Sebenernya kali kemok ya. Ana, apa ya? Ana hal mistis, asmara. Ya waktu semua nubega kita. Nah, kejadian. Apa? Sing lucu maksudnya, Mbak. Ah, jadi ceritanya mungkin kan, Pak Tori kita anak senang bercuadon kan kok. Wih, batu sangatan maning kan, senang bercuadon. Duduk. Jadi, mau ngetak orang, saya tidak mau menyebutkan nama yang maksudnya. Pas anu, ningsor kah? Ayo kita ngomong sor. Jadi, kita loruan, bercuadon pun loruan. Ya maksudnya mau kita ngantar batu kita, sebercuadon mungkin ngantar batu yang maning orang. Loruan, orang-orang pas anu kok. Si pria maning sih, uang demenan ya adatnya mungkin waktu zaman segitu kan orang belum ngerti kan orang apa ya kita kepada gue orang itu apa maksudnya cuman ku ya wis tokoh nabi es krim jadi kita jangan roleplay ku sih barang ya suruh apa gitu tuh es krim baik gitu ya wis si wadoni pakai cornetto si baturi pakai cornetto si kita uang luar orang makan es krim jadi ya wis ditakon ini wadoni di payo ini es krim buat kamu sih. Kamu nggak beli, nggak apa-apa, jangan doain es krim sih. Oh ya wis, si bocoran luar mana es krim bisa menang barang. Nah terus ku warna semua kan flying fox orang kan? Iya. Si bocoran pengen menang flying fox. Kayaknya jadi naik flying fox seru sih barangnya ku. Dari baterai kita ku karena duit sentok masalah kan mana orang? Jangan jadi nanti jatuh sih. Padahal mah duit sentok kan. Aduh, ya wis. Banyak hal keseruan maning sing bakal diceritakna ya ngomong-ngomong kan lagi ning SMA atau kejadian misal atau hal lainnya next kita lanjut maning ya kalau Bang Iko siap oke okay. Kita cerita-cerita yang gokil-gokil oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.